Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falaka alhamdu wa laka syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana alimna ta'wila wa faqihna fid din wa hsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahli al-Quran wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana ufsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan Rabb rindu pecinta Al-Quran, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kerinduan, kecintaan untuk semakin dekat dengan Al-Quran dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Kita sudah sampai kepada firman Allah ayat yang ke 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu 'ala aqabina ba'da id hadana Allahu kalladhi istahwathu asy-syayatinu fil ardi hayrana lahu. Kalladhi istahwathu asy-syayatinu fil ardi hayrana lahu ashabu yad'unahu ila al-huda yad'unahu ila al-huda atina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin wa an aqimus salata wattaquhu wa huwalladhi ilayhi tuhsyarun wa huwalladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulukum fayakun qawluhu al-haqq وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. Kul katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang menyeru kepada kebatilan, yang mengajak kepada kekafiran, katakan anad'u min dunillahi, apakah engkau akan mengajakku untuk menyembah? Nad'u menyembah min dunillahi selain Allah. Ma la yanfa'una wa la yadhurruna, yang tidak bisa memberi manfaat kepada kita dan juga tidak membahayakannya. Mengajak berpikir kepada orang-orang kafir itu, apakah aku yang sudah meyakini bahwasanya Tuhanku adalah Allah dan hanya Allah yang pantas disembah dan Allah lah yang memberikan segalanya kepada kita, kehidupan, sakit, memberikan kesembuhan dan seterusnya adalah Allah, apakah setelah itu aku harus menyembah sesembahan seperti yang kau sembah, hai orang-orang kafir, yang tidak bermanfaat dan juga tidak membahayakan? Berhala yang kau buat harus aku sembah. Dia tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri, tidak bermanfaat untuk yang lainnya. Dipahat lalu disembah.
Tuhan selain Allah. Tidak ada manfaat dan tidak membahayakannya. Tidak bisa membuat menghukum. Tidak bisa memberikan pahala, tidak bisa beri hukuman. Kemudian nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah. Dan apakah aku atau kami orang yang beriman ini harus berbalik ala aqabina ke belakang dari iman menjadi kafir, mengikuti kalian hei orang-orang kafir setelah Allah memberikan petunjuk kepada kami semuanya. Kalladhi, seperti orang-orang istahwathu syayatinu, yang telah digoda oleh syaitan. Istahwat ini para mufassiri memaknai yang di bawah hawa nafsunya ya, oleh syaitan, sehingga akalnya sudah tidak berlaku lagi, kemudian pemahamannya sudah tidak berlaku lagi, tapi dia mengikuti cersuan daripada syaitan, godaan syaitan. Jadi apakah lebih mengikuti godaan daripada syaitan? Fil ardi, dihidup di atas bumi, hayrona, dalam kebingungan. Lahu ashabun yat'unahu ilal huda, sementara ada bangsa manusia yang mengajak mereka kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan. Jadi begini, kita yang sudah beriman itu, apakah harus mengikuti kalian? Orang-orang kafir menyembah berhala atau menyembah Tuhan selain Allah? Bahkan ada keunikan manusia dituhankan. Binatang dituhankan. Pepohonan dituhankan. Ini keunikan-keunikan orang yang punya sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang dilahirkan bagaimana kemudian menjadi Tuhan yang harus disembah? Apakah kami harus mengikuti kalian seperti itu? Menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan pahala, tidak bisa memberikan hukuman, dan tidak bisa memberikan manfaat. Sementara kami sudah beriman, setelah Allah memberikan petunjuk kepada kami, apakah kami harus mengikuti kalian? Di dalam pertanyaan ini sebetulnya suruh berpikir, bukan pertanyaan yang sesungguhnya, karena tidak perlu bertanya, Nabi sudah tahu kebenaran. Namanya pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk mengingkari. Misalnya apa? Masa saya harus ikut kamu gitu loh. Cuman apakah aku harus ikut kamu? Misalnya kita berada di jalan yang sudah benar, kemudian ada orang yang sok tahu jalannya roja. Kamu tahu enggak jalan sana, jalan ini jembatannya putus dan sebagainya. Ini jalan sudah dicek, lihat mulai GPS apa itu sudah jelas. Apakah aku harus ikut kamu? Ya enggak dong. Maksudnya apa? Kenapa aku harus? Maksudnya ini ada pengingkaran bahasanya. Diambil langkahnya itu salah, jalannya itu salah. Ini loh jalan yang benar. Nah, orang yang mengikuti jalan yang salah itu hayron, berjalan di atas bumi dengan kebimbangan. Dia mendengar kebenaran yang diseru oleh Nabi Muhammad dan umat atau ulama-ulama Nabi Muhammad. Mendengar seruan kebenaran, tapi di sisi lain dia mendengar seruan syaitan. Maka hidupnya hayron, orang yang bimbang. Sehingga dia diajak oleh syaitan, sementara ashabun yatu'unahu ilal huda. Ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Tapi ahli iman tidak akan mendengar seruan syaitan. Hanya mendengar seruan kebenaran, maka dia lurus di jalan yang Allah ridai. Tapi itu lihat, orang-orang kafir sekalipun mereka juga faham ini kebenaran dibawa oleh Nabi Muhammad. Termasuk Abu Jahal dan lainnya. Cuman dia lebih mengikuti seruan daripada syaitan. Maka dia hayrona, dalam keadaan bimbang. Antara mendengar seruan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat dan para ulama-ulama, atau mendengar seruan syaitan. Maka bimbang dia. Tidak bisa mengikuti jalan yang benar. Yad'unahu ilal huda'tina. Maksudnya apa? Sebetulnya mereka itu termasuk di hari ini orang-orang yang mereka menyembah sesembahan-sesembahan palsu itu yang tidak bermanfaat untuknya, tidak bisa memberikan pahala. Mereka itu sebenarnya juga sering mendengar seruan kebaikan. Cuman karena itulah, karena dia juga mendengar seruan setan, maka di dalam kebimbangan dia sehingga iman pun tidak subur di dalam hatinya, bahkan tidak ada iman. Dia tahu kebenaran kebaikan, tapi di sisi lain dia mengikuti seruan daripada syaitan. Istahdathu syayatin tadi. Digoda oleh syaitan. Sehingga biarpun orang tersebut
mengetahui kebenaran, cuman karena dia lebih mengikuti syaitan yang bermain dengan hawa nafsunya, sehingga dia seperti dia menjadi orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi kepada orang kafir. Begitu juga ini bisa terjadi kepada siapapun. Dari orang-orang yang sering mengikuti syaitan, seruan syaitan dan hawa nafsunya. Dia tahu jalan yang benar adalah ini jalan yang benar. Dan yang satu lagi adalah jalan yang tidak benar. Akan tapi alangkah banyaknya dari kita yang istadfathu syayatinu, yang lebih mengikuti seruan syaitan, sehingga kebenaran pun tidak ia tempuh. Jalan kebenaran tidak ia tempuh. Dia lebih senang melewati jalan yang menyesatkan. Ini peringatan juga, bukan saja kepada orang kafir di hadapan baginda Nabi SAW, orang kafir di hari ini, dan siapapun dari kita yang lebih dekat kepada kekafiran, lebih mengikuti syaitan. Banyak, banyak di dalam diri kita sendiri, lihat. Sudah ada seruan kebenaran, kebaikan, menghantarkan kepada kebahagiaan di akhirat nanti, kemuliaan di dunia. Agak tapi kadang kita lebih menempuh kehinaan. Bukan karena kita tidak tahu. Kita tahu, tapi kita menjadi orang bingung. Karena apa? Istadfathu syayatin, dia telah ditipu daya oleh syaitan. Syahwat, syahwat nafsunya dibawa, dikuasai oleh syaitan. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Dan semua pengikut-pengikut Nabi Muhammad harus berani berkata, inna hudallahi huwal huda. Petunjuk yang sesungguhnya, jalan yang sesungguhnya adalah jalan dari Allah. Bukan jadi jalan dari Tuhan-Tuhan palsu itu. Tapi dari Allah, petunjuk yang sesungguhnya. Petunjuk hidup dalam keluarga. Petunjuk hidup di dalam masyarakat. Petunjuk hidup dengan sesama manusia. Petunjuk hidup dengan selain daripada manusia. Petunjuk yang sesungguhnya. Petunjuk hidup untuk bahagia di dunia. Dan petunjuk hidup untuk bahagia nanti di akhirat. Innal huda hudallahi. Petunjuk yang sesungguhnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umirna linuslima lirabbil alamin. Katakanlah, lah inilah kunci untuk menyelamatkan kita daripada seruan dan bisikan godaan syaitan tadi. Setelah kita mempercayai kebenaran yang kita pelajari bersama guru-guru kita atau petuah yang kita dengar dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Al-Quran, kebenaran kuncinya satu, tanpa ini tidak akan bisa. Linuslima wa umirna, dan kami diutus linuslima untuk menyerahkan. Menyerahkan, pasrah dengan hati, keyakinan dengan penuh kepasrahan. Kepada siapa? Lirabbil alamin, kepada Allah. Tuhan semesta alam. Baik, jadi banyak orang mempercayai adanya Allah, yakin akan adanya Tuhan Allah, tapi kalau belum dia menyerahkan urusannya kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya apa yang Allah perintahkan adalah yang terbaik untuk kita dan apa yang Allah larang adalah hal yang tidak baik untuk kita, selagi kita belum memasrahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut belum benar. Dan dia selagi belum pasrah kepada Allah, dia akan sering pasrah dengan urusan syaitan. Maka linuslima, kita pasrah menyerahkan urusan kita li rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci pertama. Kunci pertama adalah pasrah. Setelah seseorang meyakini kebenaran tidak cukup. Akan tapi setelah seseorang meyakini kebenaran, baru dia akan bisa benar kalau dia menyerahkan dirinya kepada kebenaran. Kita sering mendengar kebenaran tapi tidak pasrah dengan kebenaran. Kita sering mendengar petuah-petuah kemuliaan tapi kita sering tidak pasrah. Kita sering meyakini akan tapi kita belum pasrah dengan keyakinan kita. Sehingga hakikat keimanan seorang hamba adalah bukan sekedar dia mempercayai akan tapi dia pun membawa hatinya, pikirannya kepada keyakinannya tadi. Maka itu iman yang sesungguhnya. Linuslima lirabbil alamin. Lah ini pasrah kepada Allah Tuhan semesta alam. Setelah itu apa? Setelah seseorang mempunyai kepasrahan, maka akan membuahkan dua kepasrahan punya dua fungsi. Yang pertama adalah menjadikan orang untuk menjalankan perintah Allah. Yang kedua adalah untuk menjauhi larangan Allah. Gambaran ayat selanjutnya adalah wa an aqimus salata, untuk melaksanakan perintah salat. Termasuk di dalamnya adalah perintah yang lainnya, an aqimus salata,
engkau baru setelah itu mau dan mampu bisa untuk menegakkan sholat dan segala perintah-perintah Allah ini. Karena kita pasrah dengan keyakinan serta kebenaran yang kita dapat dari Allah, bukan untuk kita ragukan. Setelah itu, aqimus sholata, untuk melaksanakan sholat sangat mudah. Ini adalah perintah. Yang kedua, wattaquh, menjauhi larangan-larangan Allah. Wattaquh, takut kepada Allah, takut larangan Allah. Dia dari kepasrahan seorang hamba kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka akan membuahkan secara otomatis. Membuahkan kemudahan kita untuk menjalankan perintah Allah, yang pertama. Yang kedua, akan mudah bagi kita untuk menjauhi larangan Allah. Karena kita sudah pasrah dengan Allah. Kalau sudah Allah katakan minuman keras adalah haram, tidak usah berbicara tentang ukuran kesehatan. Kalau satu sloki, satu gelas gede, mungkin saya akan rusak paru-paru. Tapi kalau sedikit penghambat, enggak ada itu. Kalau sudah Allah larang, tentu bahaya, tidak saja di dunia, tapi di akhirat. Istislam. Pasrah. Iz'an. Patuh. Khudu. Ini. Jadi kepatuhan ini penting sekali. Maka percaya saja tidak cukup. Kalau tidak diberikan kepatuhan. Orang mempercayai tentang Al-Quran. Tapi kalau tidak patuh, apa artinya? Al-Quran kitabullah. Baik, percaya? Percaya. Dan bahkan jika tidak ada kepasrahan, diragukan keyakinannya. Kalau tidak ada kepasrahan dengan kebenaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, yang dikirim oleh Allah untuk kita, yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kalau tidak ada kepasrahan, maka diragukan keimanannya. Mungkin saja tidak percaya. Bahkan yang percaya pun belum tentu benar bisa mengikuti kecuali ada kepasrahan. Kalau orang tidak pasrah, tidak patuh, maka diragukan keimanan. Atau yang jelas akan menodai keimanan atau mengurangi keimanannya. Maka di sana ada pembahasan tentang al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu akan tambah dengan ibadah kepada Allah dan akan berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keimanan, maka amal kita mempengaruhi keimanan kita. Ini ada semacam, ada ini, ada itu. Makanya jika imanmu tambah, ada ibadah semakin kuat. Atau bisa dikatakan, semakin kuat ibadahmu, itu tanda imanmu semakin kuat. Semakin jauh dari kemaksiatan, semakin kuat imanmu. Semakin banyak kemaksiatanmu, semakin runtuh, semakin keropos imanmu. Iman ada. Maka tingkat kepasrahan inilah yang dibutuhkan. Sejauh mana kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa walladzi ilaihi tuhsyarun. Kemudian apa diingatkan lagi? Kalau engkau tidak pasrah kepada Allah, kemudian menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larang, mau apa? Mau kemana kamu nanti? Minta pertolongan kepada siapa? Jika kepatuhanmu kepada manusia sampai menjadikan dirimu melanggar Allah, apakah kau akan minta pertolongan kepada manusia di akhirat nanti? Tidak. Tidak akan kau bisa minta pertolongan kepada mereka. Mereka pun tidak bisa memberikan pertolongan karena mereka sendiri perlu ditolong. Dan kamu harus faham bahwasanya, lihat, kalau kau tidak patuh kepada Allah, lalu kepatuhanmu itu membuahkan pelaksanaan perintah lalu menjauhi larangan, mau kemana kamu nanti? Soal begitu. Apa yang setelah itu mau kemana? Wa ilaihi tuhsyarun. Karena pada akhirnya nanti hanya kepada Allah lah kalian semuanya akan digiring. Sampai di sana kau minta tolong kepada siapa? Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah. Hukuman dari Allah, pengampunan dari Allah, pahala dari Allah dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi tuhsyarun. Wa walladzi ilaihi tuhsyarun, walladzi, Allah adalah zat yang kebenarannya lah, tuhsyaruna, kalian semua akan digiring ke sana. Ini pengukuhan keimanan. Lihat, diajak dialog tentang ketuhanan. Tuhan itu adalah maha kuasa, memberi manfaat, memberi pahala. Setelah itu lihat, setelah kamu meyakini yang demikian itu tadi, jangan mau diganggu oleh syaitan. Kalau kamu diganggu oleh syaitan, biarpun kamu meyakini Tuhan itu benar, kamu bisa kepleset. Ini. Jadi tadi diajak dialog yang pertama, dari awal diajak dialog tentang Tuhan, tentang Allah. Kemudian setelah itu untuk istiqomah, entah kita mengikuti apa yang kita yakini, nuslim li rabbil alamin, maka buahnya nanti adalah
kita mudah melaksanakan perintah Allah dan kita mudah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dikukuhkan kembali, kalau kamu tidak melakukan itu semuanya, ingat wa huwallazi ilaihi tuhsyarun, kalian akan dikiring nanti kepada Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, di akhirat. Maksudnya diri kepada Allah, akan kembali kepada Allah, artinya apa? Kembali kepada Allah dalam segala urusan kita. Artinya apa? Semua urusannya dengan Allah. Tidak ada lagi tempat menolong, tidak tempat minta pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa wallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Pengukuhan keimanan. Tuhan Allah yang akan mengiring kalian nanti di padang mahsyar adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Fir'aun tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Nabi Isa tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Rembulan tidak, matahari tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Bilhaq. Hak ini dimaknai para ahli tafsir, kebenaran dan keadilan, keseimbangan. Bilhaq. Saya lihat rapinya semesta. Matahari mengikuti garis edarnya. Bintang kemintang ditabur di langit. Terlihat indah di malam hari. Malam dihiasi rembulan dan seterusnya. Lautan lepas. Ombak berkejar-kejaran, gemuruh. Dan seterusnya, keindahan pagi dengan angin sepoi-sepoi, kemudian bunga yang mekar, kemudian burung berkicau dan seterusnya. Ini adalah keseimbangan keindahan. Bahkan di dalam diri kita pun ternyata semuanya adalah dibuat bil haqq. Enggak ada yang boleh protes. Rambut bisa panjang tapi gigi enggak. Coba. Kalau protes kan pusing nanti. Allah bikin seratur itu, enggak usah banyak tanya. Ini bulu mata, bulu ini enggak tambah panjang-panjang dari dulu. Padahal sama di kulitnya, sama kan? Kulitnya sama, ini nyambung kulit ini sini. Tapi kenapa ini bisa tumbuh panjang tapi ini enggak bisa tumbuh panjang? Ini juga enggak panjang. Subhanallah. Suruh berpikir tentang semesta. Sehingga dalam belajar akidah, lihat kepada semesta yang lebih luas. Lihat di dalam dirimu sendiri. Sehingga kalau orang sudah mengenali dirinya sendiri, dia kenal Allah. Begitu detailnya ciptaan Allah. Di dalam diri kita sendiri. Jempol yang dipijit kompak. Tidak tahu teleponnya kapan, tiba-tiba, ah, Allah. Belum lagi sesuatu yang kita tidak pernah bisa menjelaskannya tentang kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita di saat ketemu dengan orang tua, dengan pasangan yang halal, lihat anak, keindahan dan sebagainya. Itu adalah keunikan di dalam diri Anda sendiri. Bilhaq. Dengan adil, keseimbangan yang luar biasa. Wa yawma yaqulu kun fayakun, dan juga lihat. Ini berita tentang masa yang akan datang. Yawma yaqulu kun fayakun, di saat Allah melakukan kun fayakun adalah menghendaki sesuatu itu enggak pakai tempo. Jadi, maka jadilah. Jika Allah mengatakan jadi, jadilah. Maka di hari akhir nanti, di saat Allah mengatakan bangkit, bangkit semuanya. Di hari kiamat. Qaulul haqq. Ingat firman Allah adalah semuanya benar. Firman Allah semuanya benar. Hanya permasalahannya adalah akal kita sudah jangkau atau belum. Dan hal tersebut sudah terjadi atau belum atau sedang terjadi. Ini kan firman Allah. Firman Allah mengandung sesuatu berita masa lalu yang Anda tidak pernah mengetahuinya. Hanya dengar berita saja. Berita dari Allah ada berita yang saat ini kita lakukan. Berita dari Allah ada berita yang akan datang. Akan tapi dari model tiga berita ini adalah qaulul haqq, firman Allah adalah benar. Harus dengan keyakinan kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Cuman permasalahannya adalah kadang kita belum melihatnya atau kita tidak pernah melihatnya karena kejadian masa lalu. Berita tentang Nabi Lut, tentang Nabi Nuh, nabi-nabi dan seterusnya, ini berita masa lalu disebutkan dalam Al-Qur'an dan harus percaya karena Allah yang Maha benar dalam firman-Nya. Atau yang terjadi saat ini, dialami oleh bangsa manusia yang hidup saat ini. Atau sesuatu yang belum terjadi. Maka kita harus bangun keyakinan seperti itu. Firman Allah benar. Dan yang dibawa Nabi adalah semuanya benar. Karena Nabi pun tidak akan berucap kecuali dari
Allah ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap sepatah kata kecuali adalah wahyu dari Allah. Bahkan Nabi tidak bergerak kecuali untuk ditiru oleh umat, kecuali hal-hal yang khusus nanti, dan itu pun dengan dalil. Artinya apa? Semua gerak Nabi adalah dengan wahyu, ucapan Nabi dengan wahyu, utusan Allah Subhanahu wa taala. Walahul mulku, dan ingat nanti, lihat di saat di hari kiamat nanti di padang mahsyar, lihat manusia dikumpulkan dalam satu hamparan. Walahul mulku, hanya milik Allah lah kerajaan. Sampai hari, mulai hari ini, mulai dari kerajaannya banyak raja-raja yang saat ini berganti-ganti, presiden berganti-ganti, katailah raja, raja dari raja-raja itu semua adalah milik Allah. Kerajaan yang sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semesta langit bumi, dunia akhirat milik Allah. Walahul mulku, hanya bagi Allah lah kekuasaan dan kerajaan di hari nanti, di hari kiamat. Yauma yunfakhu fis-suri, di saat ditiupkannya trompet. Malaikat Israfil meniup trompet 3 kali. Ada sebagian mengatakan 2 kali riwayat. 3 kali pertama adalah peringatan. Dan saat itu semua orang mendengar siupan trompet itu. Kemudian setelah itu adalah tiupan trompet untuk dimatikan. Setelah itu tiupan trompet untuk dibangkitkan. Ada tiupan trompet. Dan harus kita yakin. Wadufi khofis suri. Ada trompet yang akan ditiup. Kita percaya seperti apa? Sudahlah, tidak usah banyak tanya. Yang harus kita perjuangkan adalah di saat trompet ditiup, kita dibangkitkan bersama golongan ahli iman, bersama Nabi Muhammad. Itu yang kita rindukan. Dan sampai hari ini malaikat sudah siap meniup trompet, tinggal nunggu perintah dari Allah. Sampai dikatakan malaikat itu adalah dalam bentuk sujud, di hadapannya ada trompet, tinggal Allah memerintahkan lalu ditiup nanti. Dan Allah itu yang punya kerajaan dunia dan akhirat, yang menguasai semesta ini, alimul ghaibi, maha tahu yang tersembunyi, yang gaib. Maka beritanya pun banyak berita gaib, karena Allah yang memberitakan dan Allah maha tahu. Nabi tidak tahu yang gaib kecuali yang diberitahu oleh Allah sebagai wahyu. Yang tahu gaib mutlak adalah Allah. Maka gaib ini adalah wasyahadah, dan yang terlihat, peringatan buat kita sebetulnya. Bahwasanya Allah maha tahu yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Baik sembunyi terang-terangan di semesta diciptakan Allah, karena semua ciptaan Allah tidak ada yang tersembunyi. Apalagi yang tersembunyi di hatimu, Allah juga tahu. Pekerjaan yang kau sembunyikan, kejahatan yang kau sembunyikan, Allah juga maha tahu. Karena Allahul mulku, Allah yang menguasai semuanya, termasuk yang menguasai dirimu adalah Allah. Allah maha tahu tentang semesta, Allah maha tahu yang gaib, maka Allah sungguh maha tahu tentang dirimu yang kecil itu. Engkau adalah kecil di antara yang kecil. Kita itu kecil. Bumi kecil dibanding dengan semesta. Kita di bumi pun sangat kecil. Kecil, dhaif, lemah kita. Allah maha tahu tentang apa yang ada di hati kita, perilaku kita, maka tidak ada satu pun yang bisa menyembunyikan perilakunya tentang kejahatannya. Begitu juga kebaikan yang kita lakukan, biarpun disembunyikan, maka ketahuilah Allah tetap maha tahu dan Allah akan membalasnya. Wa syahada, dan Allah mengetahui sesuatu yang jelas terlihat. Wa wal hakimul khabir, dan semua ini Allah, semua ini diberlakukan oleh Allah kepada semesta dengan hikmah Allah. Hakim, maha bijak, hikmah. Bukan karena Allah terpaksa, bukan karena ada yang memerintahkan Allah, tidak. Karena hikmah Allah, kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Khabir, yang maha tahu tentang semesta, yang maha tahu tentang makhluknya. Allah maha tahu, dan pengetahuan Allah tidak berbatas, sehingga tidak ada yang pincang dalam kehidupan ini. Ini harus diyakini. Hanya permasalahan adalah apakah seorang hamba itu menjangkau atau tidak bahasanya Allah adalah hakim. Kadang untuk mengatakan Allah, untuk meyakini derajat Allah itu hakim, maha bijak, tidak akan salah dalam memberikan keputusan kepada hambanya, kadang kita perlu berpikir ulang, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang kadang memang seolah-olah adalah
pertanyaan yang sesungguhnya, akan tapi pertanyaan itu berangkat karena dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Maha Bijak misalnya, yaitu tadi Allah Maha Bijak, kenapa kok ada anak kecil harus sakit? Allah Maha Adil, kenapa anak kecil harus sakit? Sebetulnya pertanyaan tentang kenapa anak kecil sakit itu sama dengan pertanyaan kenapa hidungmu ada di depan tidak di belakang saja, daripada kamu naik motor harus pakai penutup, kan begitu. Enggak ada yang berani bertanya begitu. Kan enak di belakang naik motor aman, kan gitu. Oh, Allah yang menciptakan, kok kita banyak tanya. Ada hikmah di balik itu semua, cuman antara tahu dan tidak tahu kita. Apa yang Allah lakukan jangan kau tanyakan, tapi engkau akan dipertanyakan. Kau harus bertanggung jawab dengan apa yang engkau lakukan. Al-Khabir, Allah Maha Tahu. Maha Tahu yang Allah pilihkan untuk kita. Dan ingat, apa yang Allah pilihkan, ada yang Allah pilihkan melalui rambu-rambu syariat. Ini halal, ini haram, ini pilihan. Khabir, Allah Maha Tahu. Jangan banyak tanya, wah ini dipermasalahkan. Ada seorang ingin merubah syariat Islam, ngaku Islam tapi ngaco, ingin meragukan syariat Nabi SAW, mengkritisi tentang masalah macam-macam, pembagian waris, mengkritisi masalah poligami, mengkritisi masalah hak cerai, mengkritisi masalah hak asasi, apa tentang gender dan seterusnya. Dia tidak paham Allah, dia mau ngatur Allah, enggak tahu. Dia mungkin dia pelan-pelan ingin jadi Nabi, jadi Tuhan dia. Model manusia semacam itu. Semua itu di posisinya adalah itu yang terbaik untuknya. Kalau orang faham, enggak usahlah kita bicara jauh-jauh. Kalau Anda tahu rumah, sebuah rumah itu lengkap, rumah itu ada jendela, ada ventilasi, ada pintu, ada dapur, ada WC, ada toilet, kan begitu. Mana yang lebih penting ini? WC sama dapur pentingan mana? Hah? Sama pentingnya. Ada WC enggak ada dapur makan apa kamu? Ada dapur enggak ada pembuangannya, sama jadi. Jadi enggak boleh ada, semuanya diatur. Satu rumah saja seolah-olah dia tidak berarti. Rumah kok dibolongin ya? Kalau dibolongin masuknya lewat mana, kan begitu? Seolah-olah kan cacat. Kok dibolong? Ditutup aja rapat ya, tapi harus ada bolongnya, pintu. Setelah itu ada jendelanya, angin masuk dan sebagainya. Jadi, karena yang membuat tahu. Anda tukang, tahu. Nah itu. Kemudian, jendela atau dikasih jeruji itu ada apa? Burung protes, coba dibuka biar saya mudah masuk. Sehingga pondok di Blitar harus kasih rambu apa? Ini burung protes karena dia nggak ngerti kalau kita buat rumah untuk keamanan. Burung protes, ngapain dikasih jeruji? Saya nggak bisa masuk, kata burung. Karena burungnya tidak tahu tentang rumah. Kita mau protes tentang Allah yang menciptakan semesta. Ini jadi problem dalam iman. Burung jangan protes, rumah dikasih jendela dikasih kaca, ketabrak burungnya protes nanti. Kemudian nasi dikasih tutup, kata kucing, ngapain ditutup, buka biar enak saya ngambilnya, kata kucing. Semuanya kemudian maksud masing-masing. Makanya Anda punya nasi ditutup biar lalat tidak masuk. Lalat tidak boleh protes karena Anda memang tahu tujuannya adalah menjaga makanan. Ini urusan di yang kecil-kecil. Bagaimana semesta kok Anda mau protes tentang apa yang Allah ciptakan? Karena Allah Al-Khabir, Maha Tahu tentang ciptaannya. Mari kita bangun keimanan kita, kuatkan keimanan kita, kepasrahan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah datang perintah dari Allah dan Rasulullah yang diterjemahkan dijelaskan para ulama tentang halal haram, patuhlah. Pasrahlah. Kalaupun berat di dalam diri kita, kita harus berlatih. Pokoknya jangan membiasakan protes kepada hukum Allah deh. Jangan biasakan protes, kok begitu? Jalani dulu, baru nanti tanya. Kok begitu? Kalau sering pakai kok begitu itu hanya orang Yahudi waktu itu. Banyak tanya, akhirnya diperhatikan semua urusannya. Pasrah, linuslima li rabbil alamina. Bukankah kita tuh hendaknya pasrah kepada Allah? Halal, jalani. Haram, jauhi, selesai. Adapun kalau kita tidak faham, ya tadi, tanya dulu kepada ulama yang tentu ngerti tentang firman Allah. Jangan seperti burung protes tentang jendela atau lalat protes dengan tanya, Pak, kenapa kok gelasmu kamu tutup? Ya maksudnya biar kotoran enggak masuk. Oh gitu. Ya, selfaham lalatnya.
Artinya kita pun juga begitu, tanya kepada ulama, kalau ternyata perlu bertanya. Memang kita diperkenankan bertanya. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nas, yas'alunaka 'anil mahid. Boleh bertanya, mereka bertanya dan dijawab. Bertanyalah kepada ulama yang sesungguhnya, mereka akan berikan jawaban. Tapi awal, mula-mula di saat kita mendengar perintah dari Allah, berat atau ringan, pahit atau manis, hendaknya kita patuh dulu. Linuslima li rabbil alamina. Baru dengan begitu, lihat, kita akan menjalankan perintah. Aqimus salata, an aqimus salata, wattaquh. Dan kita takut kepada Allah. Ini adalah buah daripada kepasrahan kita. Mari kita membangun kepasrahan. Jadi siapapun yang saat ini mendengar perintah, kata ulama haram, dengar, patuh dulu. Kalau ternyata Anda masih dikubang keharaman, tinggal mengadu kepada Allah, ya Allah, entaskan aku dari keharaman ini, ya Allah. Jangan banyak berhujjah. Kalau Anda banyak berhujjah, tidak akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.